Oke teman-teman, selamat datang di channel Imam Jux. Di kesempatan kali ini teman, ya aku bakal membuat video tentang tutorial lagi. Ya, tutorial kali ini tentang tendangan kobra atau tendangan akobra ah, atau tendangan pancal ya pokoknya seralah ya namanya. Intinya digerakannya tuh sama aja ya enggak. Oke okay lah. Uh, tanpa panjang lebar biar video ini juga nggak terlalu panjang juga kalian nggak akan bosen juga jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, okay, teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya gimana cara uh, tendangannya uh, perlu kalian pahami terlebih dahulu ya, teman-teman. Sesuai dengan judulnya yaitu tendangan uh, akobra bahwa kobra itu terkenal akan serangannya ya, teman-teman. Dan juga kobra itu terkenalnya akan giniannya. Ya enggak? Nancap dulu gini. Baru nyerang, dan juga serangan uh, ular kobra itu kadang gak harus ke atas, ya teman-teman. Tergantung dari uh, dia mau nyerangnya kemana, bisa ke bawah, ke tengah, atau ke atas, mungkin kayak gitu, ya teman-teman. Maka dari itu, ini berkesinambungan juga ke tendangannya, sesuai dengan julukan tendangannya, ya teman-teman. Oke, uh, sebenarnya di tendangan akobra ini simple banget, ya teman-teman. Ya, karena yang terpenting itu di angkatannya ya tendangan akobra itu yang terpenting di angkatannya angkatannya tinggi maka dari itu sebelum kalian masuki tendangan akobra pastikan kalian udah pemanasan terlebih dahulu biar kalian gak ketarik ototnya mungkin gitu oke dan juga tendangan akobra itu mungkin yang sering kalian eh uh, ketahui nah akobra tuh harus begini harus ke atas sebenarnya itu enggak ya teman-teman tergantung kalian gitu loh kalian mau serangannya ke atas ke tengah atau ke bawah juga serah kalian yang terpenting di tendangan akobra itu di angkatannya teman-teman seperti julukannya tendangan akobra no sesuai oh, ini palanya baru kita nyerang terus oh, sama kan kayak kobra begitu oke mungkin kayak gitu lihat terus mas kan caranya cuma simple kayak gitu angkatan Apakah video ini sampai sini aja? Ya tentu enggak toh. Masa buat video cuma gitu-gitu doang. Oke, di sini bakal aku kasih teknik serangannya juga ya teman-teman. Bakal aku kasih empat teknik serangannya untuk akobra ini ya teman-teman. Pola serangannya untuk tendangan akobra. Oke, pola serangannya ini ada empat ya teman-teman. Ini eh, serangan pertama atau yang pertama. Kalian bisa eh, Tendangan biasa, ya. Ini cara pertama, tendangan biasa. Contoh, angkat tinggi, baru tendang. Itu kan, aku ah, kan? Mungkin gitu. Oke. Dan juga sebelum masuk ke pola serangannya, aku lupa nyampein teman-teman bahwa ketika kalian pengen aku Bro desain badan sama kaki tuh rapet, ya, nggak no rapet. Jadi tumpuannya tuh uh, ada gitu loh, keseimbangan badan kalian ada. Kalau kalian kebuka begini, ketika nendang tuh nanti ya nendangnya nanti gak sakit lah teman-teman. Karena kobra itu kan yang mematikan tuh kan patokannya serangannya. Jadi itu yang perlu kalian perhatiin. Jadi badan tuh harus begini baru tendang. Oh, jadi musuh juga bakal kualan kalau kena tendangan kobra kalian. Gitu. Oke, kita lanjut tadi serangannya. Ini serangan pertama. Ya, anggap aja serang biasa lah karena langsung nendang. Ini ya teman-teman serangan untuk akobra satu angkat baru tendang. Serah kalian bisa gunain pakai concong, pakai telapak atau pakai tumit ya teman-teman. Itu serangan pertama. Oke, nanti aku bakal kasih contohnya ya di uh, Aku bedain lama video ini. Oke, okay. yang kedua, yang kedua kalian bisa gunakan tendangan kaki, de kaki depannya untuk tendangin uh, akobranya. Serah kalian bisa gunain kaki kiri atau kanan. Kalau aku sih senangnya kanan ya teman-teman, karena udah dari dulu udah biasa dengan kanan. Mungkin dari sini berkelihatan. Oke, okay. kayak gini teman-teman ya Cut, sendal, contoh lagi. Cut, Oke, okay, mungkin kelihatannya simpel banget ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya ada tag, target itu bisa mematikan juga loh. S. S. loh contoh, musuh tahu-tahu nyerang nih. Kalian angkat, kalian dorong lagi. Nah, itu bisa. Tapi kalau praktek biasa kayak ini emang kelihatannya itu lemah gitu loh. Jadi ya perlu kalian cobain nanti ketika kalian sparring. Itu cara kedua menggunakan kaki depan. Ya. Cara ketiga, nah, cara ketiga ini kita pakai eh, jarak, ya, teman-teman, pakai step, ya. Nah, di step ini kalian bisa gunakan kayak gini. Ini cara keempat, ya. Satu kaki depan, step in ke depan, langsung ditendangin. Oh, gitu. Sekali lagi, oke, goyang ya, guys. Kalau ini ya, pendek nih kabelnya. Oke, coba ya. Mungkin kita pelan-pelan dulu. Nanti video yang bagusnya, yang benerannya, nanti aku bedain. Oke, kayak gini satu. Ini lo angkatin dulu, baru angkat, baru kalian tendangin. Nah itu cara ketiga ya teman-teman. Jadi step. Jadi musuh udah kewalahan, abis kalian serang, kalian bisa nyerang lagi tuh. Wang, break, gitu. Ya. Peng, peng, gitu. Mungkin kalau ada target sih lebih serem sih sebenarnya sih ya karena di sini aku juga bikinnya seadanya. Yang penting kalian uh, masuklah ilmunya, mungkin gitu. Cara keempat, nah, cara keempat ini sama jarak juga, tapi gunain kaki depan. Gunakan kaki depan ya, teman-teman. Ya, contohnya ya biasa kayak orang kalian tendang t, t kejar. Bedanya kita pakai kaki A, tendangan akobra Contoh sini, tuh baru ditendangin gitu loh. Gak harus kaki kiri, kalian bisa gunakan kaki kanan juga. Sini yang penting kan diangkatannya tinggi baru ditendangin mungkin gitu Oke, jadi ada empat cara ya teman-teman. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, ah mungkin gitu nah teman-teman tadi kalian udah tahu tekniknya kan ada empat kan oh ada empat dan itu juga mempunyai fungsi tersendiri semua ya teman-teman contoh fungsi pertama itu buat uh, serangan bisa buat ngeblok juga gitu loh dan juga serangan kedua itu bisa khusus untuk ngeblok sih menurut aku sih gak khusus untuk serangan jadi musuh ketika datang uh, nyerang kita kan gak mungkin tuh Angkat kaki belakang tuh kelamaan, ya. Pasti kita pakai kaki depan, dong. Teteh, nah, mungkin begitu. Mungkin banyak juga sih pesilat lain yang gunain e, cara yang seperti ini. Cara kedua, eh, cara ketiga. Nah, cara ketiga ini sering banget, menurut aku, ya, Tono, dipakai sama e, Kak Hanifan, oke, atlet, oh, atlet juara dunia, oh, atlet Indonesia. Pokoknya, aku juga seneng banget ngefans buat sama. Hanifan nah, itu yang terkenalnya menurut aku tendangan aku beranya teman -teman. itu serem banget itu. Udah mateng banget itu tendangan uh, Kak Hanifan itu. Oke, mungkin kayak gitu. Nah, dia sering make gunain pakai step dulu teman-teman. Jadi biar serangannya tuh makin jos gitu loh. Wow, ter langsung tendang. Mungkin gitu. Itu khusus uh, serangan pamungkas loh menurut aku ya teman-teman. Cara ketiga ini cara keempat. Nah, kalau cara keempat ini sih, menurut aku sih eh uh, bisa semuanya sih. Bisa buat nyerang, bisa buat ngeblok juga, ngejauhin musuh, bisa semuanya sih. Ya gitulah. Eh uh, aku saranin sih kalian pelajarin semuanya lah ya, teman-teman. Jadi ketika momen-momen tertentu kalian gak gagap gitu loh. Posisi musuh lagi nyerang, jadi kalian bisa gunain uh, teknik kedua atau ketiga mungkin gitu ya, teman-teman. Oke. Okay. Dan perlu kalian tahu juga bahwa selain dari serangannya yang mantap, ternyata benar aku berarti mempunyai kelemahan yang sangat fatal ya teman-teman. Serangan yang mudah banget gitu loh dipatahkan. Serangan apa aja yang mudah dipatahin? Yaitu serangan bawah bisa digunain circle bawah otomatis jatuh kalian teman-teman. Bisa sapu gitu loh dan juga bisa di selengkat bawah juga bisa jatuh kalian kalau kalian salah momentum gini aja kalian udah oh, ngobrol ya pasti jatuh nah saran aku buat kalian kalau kalian pengen uh, buat untuk atlet buat juraan atau buat apa diusahain sih ketika awal-awal tuh pakai gunain teknik kalian aja gitu loh teknik yang biasa kalian gunain jangan sampai awal-awal tau-tau aku bra aku terus ya jangan sampai kayak gitu ya Akrobat ini uh, kalian gunakan di momen-momen tertentu gitu loh, di timing yang tepat juga. Mungkin gitu. Saran aku buat kalian ya, teman-teman. Karena uh, kalau kalian kebaca sama musuh tuh musuh tuh gampang, teman-teman, buat matain teknik kalian tuh gampang. Apalagi tenangan akrobat itu gampang banget. Soalnya kan tumpuannya satu kaki, apalagi kalau kaki depan yang tumpuannya tinggal congkel aja juga pasti jatuh ya, teman-teman. Pasti kalian kalah gitu loh. Jadi kalian gunakan teknik ini sebaik mungkin dan juga gunakan ketika momen-momen yang berharga buat kalian gitu loh. Momen yang berharga musuh lagi lengah, baru kalian boleh gunain tendangan akobra. Mungkin begitu. Oke okay lah. Oke okay lah teman-teman, mungkin uh, itu aja video dari aku, tutorial tendangan akobra. Ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa subscribe video ini dan like video ini ya, teman-teman. Ya, semakin banyak kalian like aku semakin sering buat video juga. Kalau semakin sedikit yang subscribe, yang like, ah itu jadi makin gak semangat gitu loh teman-teman. Emang kayak gitu lah emang nasib youtuber tuh emang gitu. Oke okay lah, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Jaga kesehatan kalian, apalagi di era pandemi ini. Oke, okay? tapi tetap terus ya teman-teman. Jangan tiktokan terus gitu loh. Kalian itu laki, apalagi cewek buat pesilat gitu loh. Di usaha ini ya jangan terlalu banyakkan goyang lah ya. Buat-buat uh, seru-seruan mangga Bapak apa-apa. Cuma jangan sampai berlebihan. Mungkin gitu. Ya kalian jagalah. Uh, Marta buat seorang pendekar gitu. Masa laki joget-joget aja. Ya. <laughs> Oke okay, mungkin gitu aja ya teman-teman. Uh, mungkin banyak uh, kesalahan kata yang aku buat tadi. Dari awal sampai akhir. Ya aku mohon maaf ya teman-teman. Uh, dari hati yang tulus. Oke lah. Bye-bye.